the attendance form that's been shared by the operator in the chat room. Thank you very much. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the most honorable, the Dean of Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro, Professor Dr. Widowati, SSI, MSI. To the honorable, the Head of Department of Mathematics, Universitas Diponegoro, Dr. Susilo Haryanto, SSI, MSI. To the honorable, all lecturers and teaching staff of Department of Mathematics, to the honorable speaker, Dr. Prastuti Fauzi, researcher in Nanyang Technological University of Singapore. To the honorable moderator, Dr. Lucia Ratnasari, SSI, MSI, and surely all of the participants of this event. Firstly, let me introduce myself. My name is Fadila Rafif Palevi. It is a wonderful and precious opportunity for me to be your master of ceremony in this beautiful day in today's event that entitles Cryptography and Information Security, Secure Electronic Voting Using MixNets. Now, allow me to read the rule for our meeting this morning. The first one, participants are expected to join 20 minutes before the event starts. Second, participant must fill in the attendance form using link shared by the operator that can be accessed in chat room. The third one, participants are expected to turn on the camera when asking questions or providing feedback. The fourth one, participants are required to raise hand before asking and are permitted to turn the mic on after being allowed by the MC, moderator, or the speaker. The last one, participants must wear proper outfit and are expected to use virtual background that has been provided by the committee. We hope that participants can cooperate well so that the event can also run well. In this special morning, we have several agendas and allow me to read some of them. The first one, the first agenda is opening. The second agenda is opening remark by the Dean of Faculty of Science and Mathematics. The third agenda is the main lecture and Q&A session, and the last agenda is closing. Well, let us start the first agenda by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is opening remark, and I would like to invite the Dean of Faculty of Science and Mathematics, Professor Dr. Widowati, SSI MSI, to give it. To the honorable, time is yours.
Has Professor Dr. Widowati present in this meeting? To the Honorable, the Dean of Faculty of Science and Mathematics, Professor Dr. Widowati, time is yours. Good morning, Professor Dr. Widowati. Good morning. Now, Professor may start the agenda by giving opening remark. Professor. Your voice not clear. I'm sorry. Your voice not clear for me. I'm sorry, but no, Professor. I'm sorry, Professor, is my voice clear for now? Yes, it is clear. Maybe you can repeat. Yes, Professor. Okay. The next agenda is the opening remark, and I would like to invite the Dean of Faculty of Science Mathematics, Professor Dr. Widowati, SSCMSE, to give the opening remark. To the Honorable, time is yours. Okay, thank you very much. I hope all participants can hear me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Excellency Dr. Prastuti Fauzi from Nanyang Technological University, Singapore. Thank you very much for your training in this event. Excellency Farihin, PhD, as a Vice Dean for Academic and Student Affairs of the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University. Honorable Dr. Susilo Haryanto, as a Head of Mathematics Department, Faculty of Science and Mathematics, and also Dr. Titi Ujiani as a Secretary of Mathematics Undergraduate Program. Honorable Dr. Lucia Ratnasari as a moderator. Dear lecturer at Department of Mathematics and all participants, it is my great pleasure to cordially welcome you to the visiting lecturer events. First of all, let us thank God
the most gracious and merciful, because with his permission today, we can gather here to join together for online visiting lecturer events. My sincere gratitude, especially to the speaker who will be today's speaker, and to all participants for their great contribution in promoting sciences and technology for Diponegoro University Academia. In addition, for today's lecture, the topic of the material is cryptography and information security. Secure electronic voting using mixed nets. It is an hour for us to get a direct lecture from Dr. Mastuti Fauzi. Ladies and gentlemen, as we know that Diponegoro University is one of the leading universities in Indonesia, as well as the Faculty of Science and Mathematics, which is one of the best faculty at Diponegoro University. Diponegoro University's significant achievement and development can be seen through the exponential growth of science and technology through innovative research products, increasing number of international publications in highly reputable journals, and also internationalization activities. Therefore, we continue to improve our ability to become a research faculty with international reputation. It is in line with our vision. To achieve our vision, one of them is visiting lecturer activities. With this activity, we hope that the speakers can share experiences and share knowledge with all participants. In the near future, I wish that the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University, can collaborate with Nanyang Technological University Singapore through activities such as joint research for academic staff members. The topic of research activities might include research related to mathematics and its application, also computing science, information science, data science, and statistics. Also, we hope we can join publication. I think every scientific result of joint research that might be presented in an international seminar or published in an international journal has to be approved by scientific supervisor for both faculties. And also, I wish we can collaborate about academic staff and student exchange. In the framework of cooperation, academic staff and students shall be involved in the exchange program by visiting the location of both faculties to contribute to formal education. And the academic staff may also be included in visiting lecturer or visiting professor program. Last but not least, by the grace of God Almighty and consent of all participants, on behalf of Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University, I am, as the Dean hereby announced, that online visiting professor events with the topics cryptography and information security, secure electronics, voting using MixNet is open. I encourage all participants to participate actively in the interesting discussion. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Widwati, for delivering the opening remark.
Before we begin the main session, I welcome all participants to turn on the camera on and be ready for the photo session. Maybe you can start turn on the camera for all participants for the documenting session. Once again, I remind that I welcome all the participants to turn on the camera and be ready for the photo session after this. Okay, are we ready, the operator? Okay, maybe we can start from the first slide. How many slides do we have in this meet? Okay, maybe we can start from the first slide and the photo will be taken by the operator. I'm gonna count from 3, 2, 1 and the operator will take the screenshot of this screen. Okay, 3, 2, 1. Maybe again. 3, 2, 1. Okay, thank you very much for everyone for turning your camera on and participating in this photo session. Now let's go to the main agenda of today, that is a lecture by Dr. Prastudi Fauzi, who will be guided by Dr. Lucia Ratnasari, SSE MSE. But before that, allow me to introduce Dr. Lucia Ratnasari, who will be our moderator for today's event. Dr. Lucia Ratnasari is a lecturer in the Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro. She obtained her bachelor degree in mathematics from Universitas Diponegoro in 1996, obtained her master's degree in mathematics from Universitas Gadjah Mada in 2005, and obtained her doctoral degree in mathematics from Universitas Gadjah Mada in 2022. She has also written various articles for mathematical journal, done a lot of research, and dedicated much for community through numerous programs. Such a wonderful moderator will be having today. So without any further ado, please welcome Dr. Lucia Ratnasari, SSMSE, to the honorable. Time is yours. Thank you. Thank you very much for Rafid for the opening. And good morning, Singapura, and good morning, Semarang. I hope we are all in a good health. Good morning, Mr. Prastudi. Are you here? Yes, good morning. I'm here. Yes. Okay. How are you? Very well, thank you. Okay. Mr. Prastudi and the audience, let me allow to moderate this lecture in Bahasa. Right. Terima kasih izinkan saya untuk memoderatori kegiatan ini dalam bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Pak Prastudi selaku narasumber dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk Bu Widowati selaku Dekan Fakultas Sains dan Matematika, Pak Farikin sebagai Wakil Dekan 1, Pak Susilo sebagai Ketua Program Studi, Bu Titi sebagai Sekretaris Departemen, dan juga Bapak-Ibu dosen serta peserta
kegiatan visiting lecture hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu dan membacakan dulu CV singkat dari Pak Prasudi. Tolong. Ya, Pak Prasudi Fauzi ini adalah peneliti dalam bidang kriptografi protokol, privacy preserving, crypto system, and post quantum kriptografi. Dengan latar belakang bidang ilmu komputer dan matematik. Kemudian untuk riwayat pendidikan, untuk PhD, ditempuh pada tahun 2012 sampai 2017 di bidang ilmu komputer pada University of Tartu dengan judul disertasinya adalah Efficient Non-Interactive Zero Knowledge Protocol in the CRIS Model dengan IPK 4,9 dari 5 ya. Kemudian untuk MSc diperoleh ditempuh pada tahun 2010 sampai 2012 di University of Tartu and Norwegian University of Science and Technology dengan judul tesisnya adalah On Fully Homomorphic Encryption. Kemudian untuk S1-nya ditempuh di Universitas Indonesia tahun 2003 sampai 2007 dengan judul tugas akhirnya adalah penerapan logika Unity dalam sertifikasi perangkat lunak berbasis komponen dengan studi kasus aplikasi e-voting. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya ya, beliau adalah peneliti pada NDU Singapura dari Mei 2022 sampai sekarang. Kemudian juga pernah postdoctoran fellow at Simula UIP Norway pada Mei 2019 sampai Oktober 2021, postdoc at Aarhus University Denmark Mei 2017 sampai 2019. Kemudian ini adalah beberapa publikasinya ya, beberapa publikasi dari Pak Prasudi. Kemudian lanjut, Mbak. Ya, ini adalah pengalaman mengajar dari Pak Prasudi ya. Kemudian ini adalah apa namanya hobinya ya, interestnya ya. Jadi catur, kemudian novel dan hiking. Baik, itu CV singkat dari Pak Prasudi. Ya. Kemudian pada kesempatan ini Pak Prasudi akan menjelaskan tentang electronic voting ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Kalau biasanya dulu secara tradisional kita menggunakan papan tulis kemudian dihitung, kalau sekarang Pak Prasudi akan menjelaskan tentang electronic voting ya dengan menggunakan MixMath. Hari kita bersama-sama belajar bersama Pak Prasudi. Kemudian untuk waktunya
mungkin penjelasan sekitar 1 jam, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab sekitar 30 menit. Kepada Pak Prasudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih introduction-nya. Saya pakai bahasa Indonesia aja, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Okay. Iya, Pak. Ini semua bisa lihat slide-nya? Sudah, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi nama saya Prasudi. Saya mau menjelaskan tentang electronic voting menggunakan sebuah metode namanya MixNet. Pertama saya mau jelaskan dulu, kalau misalnya kita electronic voting yang secara tradisional itu seperti apa ya. Pertamanya kita punya sebuah kotak balok di sebuah TPS misalnya ya. Kemudian pada saat pemilihan, apa yang terjadi adalah setiap orang mengantri untuk memasukkan kotak suaranya satu persatu. Pertama misalnya ke dalam amplop supaya tidak bisa dilihat, kemudian dimasukkan ke dalam kotak balok ya. Kemudian nanti pas terakhir dibuka terus dihitung ya. Ini simpel sekali ya. Nah, pertanyaan di sini bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa ini pemilihannya berintegritas dan transparan. Oke, okay? Pertama, hal yang paling mudah dilakukan adalah kita pakai kotak suara yang transparan juga gitu. Jadi kelihatan gitu dari awalnya kosong. Kalau misalnya kotaknya nggak transparan kan takutnya udah ada isi vote dulu gitu, itu kan bisa dicurangi gitu. Nah kalau transparan kan kelihatan, oh pertamanya kosong gitu. Kemudian nantinya kan bisa diambil satu persatu sampai akhirnya nanti kotaknya kosong-kosong juga. Jadi semua yang sudah masuk akan dihitung gitu ya. Ini simpel ya. Nah pertanyaan yang lebih utama adalah bagaimana kita menjamin kerahasiaan. Karena seperti ini kan sebenarnya kerahasiaannya belum tentu terjaga. Misalnya yang memasukkan suaranya pas pagi hari, suaranya pasti numpuk di bawah ya. Kemudian yang datangnya paling akhir nanti paling di sekitar atas gitu ya. Nah caranya gimana untuk menjaga kerahasiaan? Ini cara yang paling simpel adalah kotak suaranya dikocok aja gitu kan. Jadi itu adalah... ya kita ini teorinya ya sebenarnya nggak bukan secara matematis tapi kita percaya ada fisika lah atau sedikit chaos gitu kalau kita mengocokkan suara gitu ya. Oke, nah kalau misalnya terus menghitungnya bagaimana? Itu kan satu persatu suaranya satu kotak satu suara gitu terus ya kita udah tahu lah ya udah sering pemilu harusnya ya terus ntar bisa dicek suaranya sah atau tidak, terus kalau sah kita masuk kita rekap gitu ya di sebuah apa ya misalnya papan tulis gitu. Nah kalau secara elektronik bagaimana kita mau capture ide ini tapi dalam elektronik mungkin nggak semudah itu ya. Misalnya kita mau apa mengganti amplopnya menjadi sebuah enkripsi, artinya kita sekarang tetap amplopnya itu tertutup, tapi tertutupnya secara enkripsi, bukan pakai fisik gitu ya. Itu bagian yang cukup mudahnya. Yang kemudian kalau misalnya mau dihitung lagi, nanti tinggal didekripsi kan ya. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Tentunya tidak sembarang orang bisa kalau enkripsi mungkin nggak apa-apa ya. Si yang melakukan pemilihan kan bisa ratusan ribuan atau ratus ribuan jutaan orang tergantung skala pemilihannya. Jadi enkripsi itu nggak masalah. Yang masalah adalah yang megang kunci dekripsinya kan cuma boleh satu orang gitu atau orang yang terpercaya lah gitu. Nah jadinya untuk itu kita nggak bisa memakai yang namanya symmetric encryption. Kenapa? Karena symmetric encryption itu kunci untuk enkripsi sama dekripsinya harus sama gitu. Nah yang bisa dipakai apa? Kita bisa pakai namanya public key encryption. Ya di sini ada public key yaitu kunci yang dipegang yang kita kasih secara publik ke semua orang boleh enkripsi dengan public key kita, tapi private key atau kunci rahasianya kita yang pegang gitu. Jadi misalnya KPU-nya gitu memegang private key, tapi orang umum bisa megang public key.
Kemudian pertanyaan yang tadi itu kerahasiaan bagaimana kalau di sini? Kalau misalnya kita sepenuhnya percaya pada misalnya KPU-nya gitu, ini nggak masalah ya, kita percaya aja bahwa dia nggak akan membuka rahasia kita gitu. Tapi kan mungkin ada sedikit mungkin kalau misalnya kita nggak mau sepenuhnya percaya gitu ya, bagaimana gitu? Ya kita kita harus suruh mereka sebelum kita masuk ke servernya KPU untuk didekripsi harus dikocok dulu. Tapi cocoknya gimana, ini elektronik ya, ini bukan fisik gitu. Kalau fisik kan gampang ya, tinggal kelihatan, semua orang bisa ngelihat gitu, kita kita aduk-aduk baloknya, vote-nya gitu. Nah kalau misalnya secara elektronik, bagaimana caranya? Itu namanya adalah shuffle protocol gitu. Jadi ini kalau misalnya kita pakai kartu gitu, itu namanya shuffle juga kalau misalnya bahasa Inggris ya. Tapi jadi di sini shuffle itu mengocok kartu gitu. Atau bahasa formalnya apa itu saya nggak tahu. kemudian setelah itu baru boleh dekripsi. Nah ini ada hal penting lagi, adalah dekripsinya nggak cukup satu orang aja. Misalnya kalau di sini ada satu server aja yang megang dekripsinya, nanti dia bisa aja buka ini pointer saya kelihatan ya, terlihat. Oke, okay, kelihatan ya, oke, okay. Jadi misalnya pas sudah dienkripsi, dia masuk di sini namanya bulletin board ya. Nah, ciphertext-nya kalau misalnya yang punya kuncinya adalah satu orang aja, dia bisa aja bukanya pas di sini sebelum dikocok gitu. Karena ini elektronik kan, semuanya udah terlihat dari awal. Gitu. Nah, bagaimana caranya mencegah itu? Kita menggunakan namanya threshold decryption. Jadi yang punya kuncinya nggak cuma satu orang, tapi bisa dipecah jadi dua atau lebih orang, di mana mereka harus bekerja sama untuk membuka amplopnya. Itu apa gunanya? Nanti kalau misalnya semuanya, misalnya ada tiga badan yang memegang sebagian dari kunci ya. Kalau tiga-tiganya setuju udah dibuka sekarang, oke, okay, dibuka gitu. Tentunya kalau misalnya kita asumsinya nggak semuanya jahat gitu, jadinya kita bisa tahan bahwa dekripsinya dilakukan sampai akhir. Gitu. Itu penting. Oke, okay. Pertama saya tadi sebut namanya bulletin board. Bulletin board itu apa? Bulletin board itu bisa dianggap sebagai di satu sisi bisa dianggap sebagai satu papan di mana amplop-amplopnya dipasang di papan semua gitu. Jadi ini agak beda sama balok tadi, seperti ada message board gitu, di mana setiap message-nya adalah satu vote gitu. Nah, jadi apa ciri-ciri bulletin board-nya apa? Pertama, semua vote itu ditambahkannya oleh sebuah voting server, yaitu server yang yang tanggung jawab atas vote gitu ya. Tapi cuma dia yang bisa gitu. Nah, kemudian dia bisa nambahin, tapi dia nggak bisa mengurangi. Jadi yang udah ada di sana nggak boleh dihapus lagi. Karena ngapus itu artinya menghapus hak orang untuk voting kan. Jadi nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bulletin board-nya harus preserve privacy. Artinya kita tidak boleh bisa membuka amplop manapun gitu kalau kita penasaran gitu ya misalnya. Artinya ya ini biasanya gampang sih kalau kita punya sistem public key encryption gitu. Tinggal dienkripsi aja. Bulletin board-nya sendiri dia nggak punya public key-nya kan, secret key-nya kan, yang punya kunci rahasianya cuma tadi misalnya nanti ada di belakangnya adalah sebuah tiga atau misalnya tiga atau lebih badan yang kerjasama di sini untuk pas mereka setuju untuk membukanya pas di akhir aja gitu. Nah, yang salah satu hal yang sangat penting adalah verifiability. Jadi ini bulletin board-nya harus bisa diaudit. Diaudit itu bagaimana maksudnya? Artinya semua orang bisa lihat data yang udah di bulletin board itu publik gitu. Semua orang bisa lihat. Kemudian seorang yang udah memilih, dia bisa lihat juga vote-nya udah masuk nggak di bulletin board gitu. Artinya oh berarti vote saya udah
udah tercantum nih, berarti sistemnya berlaku, sistemnya berjalan sesuai keinginan. Kemudian hal yang lain adalah semua operasi bulletin board itu harus bisa diaudit gitu. Jadi misalnya saat ini kosong bulletin boardnya, kemudian setelah satu orang vote, oke, ada nambah satu, kemudian nambah lagi gitu kan, setiap setnya bisa diaudit gitu. Jadi nggak bisa nambahin nambahin vote dari orang yang tidak berhak, tapi semua orang yang berhak vote-nya harus bisa muncul di sana. Oke, kemudian bagaimana sih caranya kita membuat sebuah bulletin board secara elektronik gitu? Ini kan tadi mungkin sedikit abstrak ya. Cara yang paling direkomendasikan adalah namanya multi-party computation atau MPC. Di sini kita butuh namanya honest majority. Misalnya kalau misalnya bulletin board-nya itu terdiri apa? Kita harus pecah bulletin board-nya lagi. Ini kalau dalam presentasi ini saya akan banyak menyuruh kita untuk memecah sebuah otoritas menjadi banyak ya, karena kenapa itu penting, karena kadang kita tidak bisa sepenuhnya percaya sama satu server atau satu badan, karena kalau ini misalnya servernya kena hack atau apa itu rusak semua gitu. Tapi kalau kita pecah kemudian satu rusak itu, kita masih punya keamanan gitu. Misalnya di sini kalau misalnya ada tiga bagian atau tiga server yang bekerja sama sebagai bulletin board, kalau satunya compromised atau kena hack atau untuk alasan apapun menjadi jahat gitu, kita masih aman gitu. Jadi 2/3-nya masih majority kan, masih bisa digunakan untuk apa, menjamin kelancaran pemilihannya. Nah itu yang paling direkomendasikan oleh para ahli adalah menggunakan MPC with honest majority. Jadi semua operasi bulletin board-nya itu dilakukan nggak cuma oleh satu orang, tapi oleh dua atau lebih orang dari di sini threshold-nya n per 3, artinya yang jahat itu paling banyak boleh n per 3. Jadi kalau misalnya n-nya misalnya 5, yang jahat ya paling banyak bolehnya 1. Kemudian kalau misalnya kita punya 2 n per 3 yang jujur dan melakukan operasinya sesuai dengan protokol yang sudah sudah disetujui, nanti kita bisa mengkonstruk bulletin board secara aman dan verifiable dan rahasia juga. Kemudian ada ide lain bagaimana kalau kita menggunakan blockchain. Karena blockchain juga kan punya sistem yang bisa dicek secara publik ya. Ini sudah ada penelitiannya juga. Ini sangat tidak recommended. Kenapa? Karena performa blockchain itu jauh lebih pelan daripada kalau kita pakai multi-party computation secara umum. Kemudian tidak ada jaminan bahwa setiap vote atau setiap transaksi kalau dalam bahasa blockchain itu bisa di-accept. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya ada kalau di blockchain itu misalnya kalau ada setengah plus satu dari semua apa node dalam blockchain-nya itu adalah jahat gitu, mereka bisa kerjasama, kemudian mereka bisa pilih gitu, oh kalau misalnya yang memilih itu adalah orang-orang yang kita sukai gitu. Atau misalnya kalau misalnya yang milih orang-orang dari Jawa Tengah gitu, oke, kita accept aja semua vote-nya. Kemudian kalau yang memilih misalnya dari NTB gitu, oke, nggak usah di-accept gitu. Ini saya bukan rasis seorang NTB ya. Kemudian artinya gimana? Jadi nanti kita sebenarnya pemilihannya secara umum, tapi nanti kita jadi bisa segregasi gitu. Oh, yang penting gitu vote-nya orang Jawa Tengah aja gitu. Yang lainnya nggak penting. Misalnya itu kita bisa melakukan hal seperti itu dengan blockchain, itu kan nggak bagus gitu. Walaupun kita nggak tahu orang Jawa Tengah itu misalnya milihnya siapa gitu, ya nggak sih. Oke, itu kelemahan kalau kita pakai blockchain gitu adalah ada segelintiran orang yang bisa mengendalikan pemilihannya sesuai yang mereka inginkan. Kemudian tadi masalah performa juga nggak sebagus pakai MPC.
Makanya biasanya orang pakainya yang ini, MPC with honest majority. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua adalah bagaimana tadi kita ensure privacy, yaitu kerahasiaan. Kalau tadi itu kan lebih ke integritas dari suaranya ya. Kalau ini bagaimana supaya semua orang rahasia pilihannya terjamin tetap rahasia. Ini kita pakai yang namanya mix server. Mix server ini seperti tadi yang mengocok balok itu, tapi dalam versi digital. Kalau misalnya kita punya misalnya tiga enkripsi, kemudian kita punya sebuah permutasi yang sangat simpel, misalnya posisi 1 jadi posisi 2, posisi 2 jadi posisi 1, dan posisi 3 tetap posisi 3 gitu. Kemudian nanti kan jadinya misalnya di sini ada biru muda jadi biru tua gitu. Kemudian yang putih jadi abu-abu, kemudian yang hijau muda jadi hijau tua gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan sebuah operasi shuffle. Jadi apa yang terjadi di sini adalah kita punya permutasi, kemudian setiap setiap ciphertext yang di sebelah kiri kita menjadikan ciphertext sebelah kanan dengan cara namanya re-randomization. Artinya kita enggak cuma tukar urutannya, tapi kita kalikan dengan suatu angka yaitu 1 gitu. Kenapa mengalikan ini penting? Karena kalau misalnya di sini biru biru muda tetap jadi biru muda, kan kelihatan gitu kalau misalnya dia walaupun urutannya terbalik itu tetap kelihatan gitu asosiasinya gitu. Oh, tadi yang pertama jadi kedua gitu. Yang kedua jadi pertama, yang ketiga tetap gitu. Bisa kelihatan. Jadi enggak ada itu cuma mengubah urutan vote-nya secara digital. Jadi itu enggak menjamin kerahasiaan. Tapi kalau kita di randomize, artinya kita mengalihkan dengan suatu konstanta yang terlihat random, tapi dalamnya akan tetap sama gitu. Nah, ini kenapa bisa? Karena kita memilih sebuah public key encryption yang mempunyai namanya homomorphism. Artinya kalau kita kalikan enkripsi dari sebuah message dengan misalnya di sini isinya adalah M, di sini isinya adalah 1 ya. Jadi karena kita mengenkripsi angka 1. Nanti pas dikalikan nanti jadinya adalah enkripsi dari M kali 1. Tapi M kali 1 kan tetap M, jadi dalamnya tetap sama. Ini kalau misalnya kita ganti satunya jadi 2 gitu, bisa aja, tapi nanti message-nya jadi berubah ya. Jadi enggak terlalu berguna. Jadi kenapa ini harus 1? Karena kita ingin message dalamnya tetap sama, tapi dari luar terlihat berbeda gitu. Itu penting. Oke. Jadi re-randomization ini adalah satu cara untuk menyembunyikan si permutasi. Tapi masih banyak hal lain yang harus diperhatikan gitu. Misalnya si mix server atau yang melakukan shuffle ini, siapa tahu dia jahat dan kita tidak bisa mempercayainya, dia corrupt in some way gitu ya. Untuk itu, pertamanya kita harus si mix servernya harus membuktikan dong bahwa dia melakukan shuffle ini dengan benar. Jadi dia harus memberikan sebuah bukti bahwa okay, apapun yang saya lakukan itu adalah sebuah shuffle gitu. Ini buktinya gitu, bisa dicek buktinya gitu secara matematis gitu. Jadi bukti yang penting dalam bukti ini adalah dia bisa dicek oleh siapa aja dan kapan aja. Jadi setelah mix servernya mengeluarkan bukti, mix servernya walaupun udah misalnya mix servernya terbakar gitu dan servernya hancur gitu, kita buktinya masih tetap ada gitu dan itu bisa diaudit gitu. Kalau misalnya tidak seperti itu kan agak susah untuk mengaudit di waktu yang akan datang. Oke, itu sebenarnya bisa aja kan kalau misalnya mix server itu dia liatin aja, oh ini saya pakai permutasi sekian, kemudian randomness yang angka T1 sampai T3 tadi itu ini dan ini. Nanti cek aja komputasinya benar atau tidak. Itu bisa seperti itu. Tapi itu tidak menjamin kerahasiaan gitu. Karena kalau kita udah bisa tahu permutasinya, kita bisa balik lagi ke awal, oh berarti yang ini si A vote-nya ini, si B vote-nya ini gitu kan. Karena kita udah tahu permutasi yang digunakan pas kita shuffle gitu. Oke.
Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kalau ya tadi mixer itu dia tidak percaya sama si auditornya atau siapapun gitu. Jadi dia dia tetap ingin membuktikan, tapi dia tidak ingin memberikan misalnya permutasinya atau randomness-nya gitu. Nah, itu ada istilahnya yang sekarang makin lama makin ngetren ini akhirnya namanya zero knowledge. Jadi buktinya adalah sebuah zero knowledge proof. Oke, okay. Zero knowledge proof itu kenapa dibutuhkan? Pertama kita mikirkan kasus lain yang sangat simpel ya. Misalnya kita mau biasanya kalau naik pesawat sendirian gitu ada batas umurnya ya. Jadi kita harus membuktikan kita misalnya sekarang berapa sih umur minimal? Ya, misalnya itu 18 tahun. Saya nggak tahu sekarang berapa sih. Tapi untuk bisa naik pesawat berarti sendirian gitu tanpa pendamping gitu. Seseorang harus menunjukkan identitasnya kan. Artinya dia harus di sini dalam kasus ini untuk misalnya masuk ke ruang tunggu dia harus buktikan dia minimal 18 tahun. Artinya dia kasih misalnya KTP atau paspor gitu kan ada identitasnya yang menunjukkan dia dia minimal 18 tahun gitu. Oke. Okay. Tapi masalahnya di sini apa? Kalau kita lihat di KTP itu kayak cuma ngasih tahu kita apa? Umur kita gitu tapi nama lengkap kelihatan gitu. Tanggal lahir tepatnya juga kelihatan. Jadi kita nggak nunjukin bahwa kita misalnya 18 tahun, tapi kita nunjukin kita misalnya 27 tahun dan 3 bulan gitu misalnya. Jadi itu informasinya berlebihan gitu. Malah kita nanti bisa melihat oh agamanya apa gitu atau status perkawinannya apa, pekerjaannya apa, alamat rumahnya apa. Itu terlalu banyak data gitu yang ditunjukkan hanya untuk membuktikan kita 18 tahun gitu. Nah, kemudian bagaimana alternatifnya seperti apa gitu? Alternatifnya adalah sebuah zero knowledge proof. Jadi di sini si Alice-nya itu atau yang ingin memberikan bukti, dia memberikan sebuah proof gitu. Proof ini nggak mesti KTP tapi bisa aja sebuah sertifikat atau apa gitu ya. Kemudian si Alice sama Bob boleh interaksi lagi. Misalnya Bobnya minta tolong saya minta sertifikat dari si badan lain gitu karena saya mau ngecek gitu ini benar atau tidak. Oke, okay, ini terus dia bisa bolak-balik berkali-kali sampai si Bobnya percaya. Oke, okay, saya udah melihat cukup banyak bukti bahwa kamu minimal 18 tahun. Berarti boleh lewat sekarang. Nah, ini sedikit berbeda karena kita ingin tiga properti atau tiga sifat dalam zero knowledge proof. Pertama namanya complete. Kalau si Alice-nya benar 18 tahun ke atas, si Bob-nya harus selalu accept gitu. Itu penting penting sekali kan ya. Karena kalau nggak complete berarti protokolnya nggak benar gitu. Berarti ada yang di atas 18 tahun tapi kena flag untuk alasan lain nggak tahu gitu. Tapi kalau dia complete berarti setiap yang 18 tahun ke atas akan bisa lewat proses pengecekan ini. Kemudian kita butuh namanya sound. Artinya kalau alasnya itu berbohong, misalnya dia umurnya kurang dari 18, itu harus bisa dicek gitu. Oleh Bob gitu. Bob harus bisa mendeteksi dengan cepat gitu. Kalau misalnya itu dia harus reject gitu. Ya, itu juga penting kan kalau sebuah sistem filter kalau semuanya lewat nggak bagus tapi kalau semuanya nggak lewat juga nggak bagus jadi harus ada titik di mana kalau misalnya dia seperti ini bisa lewat seperti yang kalau yang nggak dia tidak lewat gitu ya. Nah yang terakhir ini yang agak unik namanya zero knowledge artinya si Bob yang si pemeriksa ini dia harus setelah satu protokolnya harus percaya bahwa alisnya itu misalnya dia alisnya ini jujur dia harus percaya dia udah 18 tahun tapi informasi lain tidak bisa dia dapatkan kecuali yang bisa dia deduksi sendiri gitu misalnya si alis ini
dari mukanya atau dari rambutnya atau gimana gitu, oh dia wanita gitu. Kemudian oh karena dia pakai sepatu biasa, kemudian tingginya kira-kira sama-sama saya udah tahu gitu tingginya sekian gitu. Itu nggak apa-apa karena itu tanpa protokol apapun tidak bisa menyembunyikan itu gitu ya. Jadi itu nggak masalah karena dia udah bisa observe gitu. Tapi hal-hal lain seperti tadi alamat itu kan nggak bisa diobserve kan. Jadi nggak boleh terlihat, nggak boleh exposed gitu. Oke. Okay. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan zero knowledge proof itu? Kita juga kadang butuh namanya non-interactive gitu. Kenapa non-interactive? Karena misalnya tadi kita ingat pemilihan itu setelah servernya memberikan bukti, dia bisa aja misalnya servernya rusak atau misalnya setahun kemudian udah terlalu mahal untuk maintain servernya gitu. Kemudian misalnya dijual atau apalah gitu. Artinya buktinya kadang kita tidak bisa melakukan protokol yang dari kiri ke kanan ke kiri ke kanan lagi gitu. Jadi itu kalau cuma satu arah itu namanya non interaktif. Artinya setelah udah ada bukti misalnya sertifikat itu nanti si Bob-nya bisa periksa true atau false statement-nya si Alice di sini tanpa Alice-nya terlibat lagi gitu. Dia udah kasih bukti, dia udah bisa pergi gitu. Ya silahkan dicek percaya atau tidak. Kemudian di sini itu bisa dilakukan dengan dua cara, namanya random string model atau reference string model ya. Itu biasanya mirip tapi mungkin di sini nggak terlalu penting secara teknis bedanya apa. Jadi kita singkat aja namanya CRS model ya. Di sini apa yang terjadi adalah sebuah trusted third party atau sebuah badan yang terpercaya bisa membuat namanya random string. Ini kalau secara binary nggak tahu ya, cuma angka aja 10110110000 gitu ya. Tapi dari angka yang random ini kita bisa melakukan sebuah protokol. Biasanya random stringnya bisa isinya misalnya public key atau nanti saya jelaskan namanya commitment key dan lain-lain gitu ya. Dan value-value lain yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah bukti yang zero knowledge. Oke. Apa yang kita butuhkan? Tadi baru saya sebut. Pertama namanya commitment scheme. Jadi kalau misalnya enkripsi itu kan kita bisa masukkan dalam sebuah amplop dan nanti bisa dibuka oleh orang yang authorized gitu ya. Tapi commitment scheme itu agak beda. Jadi di sini saya melakukan sebuah komitmen, artinya saya memasukkan dalam sebuah misalnya bisa amplop juga, tapi belum tentu bisa dibuka gitu, belum tentu bisa dibalikkan operasinya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah nanti saya bisa open the commitment. Open ini belum tentu dibalikkan ke posisi semula. Bisa aja saya kasih tahu rahasia bagaimana sih saya melakukan komitmen tadi. Misalnya kalau misalnya di sini saya contohnya misalnya komitmennya dalam bentuk G pangkat M, H pangkat R, di mana M-nya adalah message-nya, R-nya adalah sebuah randomness. Kemudian di situasi ini saya dari G pangkat M, H pangkat R nggak bisa balik ke M lagi. Yang saya bisa lakukan adalah saya mau membuka komitmen saya kasih lihat aja M sama R-nya, kemudian nanti si orang yang ingin mengecek tinggal hitung lagi gitu. Pas dihitung lagi benar nggak gitu tadi C-nya benar nggak pakai G pangkat M kali H pangkat R gitu. Jadi di awal si Alice bisa commit, tapi nanti kapan dia udah siap dia bisa open commitment-nya gitu. Di sini contohnya contoh yang simpelnya adalah misalnya kita mau lempar koin gitu, koinnya misalnya 0 atau 1 gitu. Caranya bagaimana? Si Alice sama Bob sama-sama commit sebuah angka gitu. Dia jadi commit 0 atau commit 1 gitu ya. Nah kalau misalnya
udah dua-duanya commit, nanti dua-duanya akan bisa open. Nanti misalnya si Alice 0, si Bob 1 gitu, nanti ditambahin aja gitu. Nanti 0 tambah 1 jadi 1, oke, jadi hasil koinnya adalah 1. Kenapa harus commit? Kalau nggak commit kan misalnya Alice misalnya dikasih tahu, oke, saya buka 0 gitu. Nanti si Bobnya bisa pilih kan, dia bisa bilang 0 atau 1 suka-suka dia, dan kita nggak bisa karena si Bob belakangan dia bisa mengendalikan output dari flip coin-nya kan. Nah kalau dua-duanya commit nanti nggak bisa kayak gitu, karena nanti dia udah commit dulu, terus belakangan dia nggak bisa ganti. Jadi nggak bisa ganti ini namanya binding ya. Kalau tadi yang jadi komitmen itu punya dua properti namanya hiding sama binding. Hiding itu artinya apa? Kalau saya sudah commit sesuatu, udah masukin ke amplop atau ke kotak gitu ya, itu tidak bisa dilihat gitu isi komitmennya apa sih gitu. Kecuali kalau udah dibuka. Kalau belum dibuka nggak bisa kelihatan. Gitu. Jadi itu namanya hiding. Nah kemudian yang kedua namanya binding. Binding itu artinya apa? Kalau saya sudah commit misalnya tadi pas lempar koin saya commit ke 0 gitu. Saya tidak bisa ganti komitmennya, misalnya oh sebenarnya saya nggak nol deh, saya jadi 1 gitu, nggak bisa diubah. Jadi sebuah komitmen itu udah apa ya, binding itu artinya mengikat gitu ya. Jadi kalau saya bisa buka di cara lain itu mustahil atau sangat sulit gitu. Sangat sulit itu maksudnya sama susahnya dengan misalnya saya menebak angka dari 1 sampai 100 juta secara akurat gitu misalnya. Di sini yang digunakan kalau misalnya yang penasaran secara matematis apa sih namanya gitu, itu namanya extended Pedersen. Pedersen itu seperti tadi yang G pangkat M, H pangkat R gitu. Di mana G sama H ini namanya commitment key atau kunci. Kalau misalnya extended Pedersen ini dia sebuah apa namanya generalization atau dia g-nya banyak gitu. Kalau tadi kan cuma satu g satu h. Kalau di sini g-nya bisa g1, g2 sampai gn. Kemudian h-nya ada misalnya cuma h1 gitu ya. Artinya apa? Saya bisa commit. Kalau tadi kan saya cuma bisa commit ke satu value m. Kalau dengan extended Pedersen ini saya bisa commit ke sebuah vektor a1 sampai an. Gitu. Kenapa ini sebuah hal yang diinginkan? Karena yang di commit itu bisa panjang, misalnya n-nya bisa 1000 atau 1 juta gitu. Tapi hasilnya adalah cuma satu kotak kecil gitu. Jadi komitmennya punya properti namanya shrinking gitu. Ini secara protokol ini sangat diinginkan karena jadi efisien gitu untuk pemeriksanya. Kemudian saya sedikit matematis ya. Saya juga butuh yang namanya bilinear pairings. Itu apa sih? Itu adalah sebuah fungsi dengan dua parameter. Di sini misalnya domainnya ada G1 kali G2. Dia harus linear dalam G1 dan juga linear dalam G2 gitu. Ini sangat penting karena kita ingin melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya kita ingin properti bilinearity, yaitu misalnya kalau saya melakukan operasi dengan input G1 pangkat A dan G2 pangkat B, nanti pangkatnya bisa keluar gitu, atau bisa pindah dari sini ke sini atau sini ke sini, itu hasilnya sama gitu. Jadi nanti secara matematis nanti kita bisa membuktikan hal-hal atau relasi-relasi yang kuadratik gitu. Sekarang kita sedikit formalize atau kita jelaskan problemnya apa. Problemnya adalah pertama kita punya ciphertext ya, yaitu C1 sampai CN, yaitu ciphertext sebelum shuffle. Kemudian kita punya ciphertext lain namanya C prime, yaitu C1 prime sampai CN prime. Ini ciphertext setelah shuffle.
kita membuktikan bahwa mereka punya sebuah relasi tertentu yang berhubungan dengan input rahasia, yaitu si psi, atau bisa kita anggap sebagai permutation matrix ya. Jadi terserah, di sini kita lebih suka pakai permutation matrix daripada sebuah permutation untuk apa represent si permutasinya. Sebenarnya bisa aja sih interchangeable, tapi secara protokol kita lebih suka matrix. Nah, kenapa? Kita ide untuk membuktikan shuffle-nya itu ada dua step gitu. Step pertama, kita buktikan bahwa misalnya P-nya ini adalah permutation matrix, kita harus buktikan bukti bahwa kita memang jadi P-nya itu kita commit gitu. Artinya kita akan menyembunyikan si permutation matrix dalam sebuah kotak atau amplop, terserah gitu. Tapi kita harus buktikan kita benar-benar mengcommit sebuah permutation matrix. Permutation matrix ini artinya adalah kita punya sebuah matrix, sehingga kalau M adalah hasil dekripsi dari C dan M prime adalah hasil dekripsi dari C prime, nanti dia urutannya apa isinya sama, cuman urutannya beda. Jadi misalnya saya punya 3 ciphertext 1, 2, 3, kemudian tadi saya ingat punya permutasi yang tadi saya jelasin sebelumnya, nanti di sini jadi 2, 1, 3 misalnya gitu ya. Jadi isi M-nya nggak berubah, tapi urutannya aja yang berubah gitu. Jadi M-nya bisa dibilang dikalikan sebuah permutation matrix atau di apply sebuah permutasi sehingga menjadi M prime. Oke? Kemudian kalau kita sudah melakukan itu, kita bisa membuktikan kita punya permutation matrix. Selanjutnya kita bisa ke step 2, yaitu kita harus memikirkan apa sih invariant yang berlaku hanya untuk C dan C prime yang apa relasinya adalah shuffle, dan dia harus reject kalau bukan shuffle gitu. Oke, kalau step 2 ini tidak dilakukan, bahayanya apa? Bahayanya bisa aja si orang yang shuffle itu bisa menambahkan atau mengurangi vote-nya gitu. Nanti kita nggak, kalau misalnya dia shuffle, dia cuma mengubah urutan tapi tidak ada yang bertambah atau berkurang. Oke. Ini ide dasar yang udah agak lama tapi masih relevan menurut saya, yaitu adalah menggunakan ide-ide dari ini namanya Groth and Liu dan Lipner and Zhang. Ini udah dari 2007 dan 2012 ya. Apa yang dilakukan, intuisinya apa? Pertama kita pakai namanya algamal encryption. Kita butuhnya encryption yang bisa homomorphic, yaitu kalau misalnya saya punya enkripsi dari M, kemudian saya kalikan dengan enkripsi dari 1, nanti hasilnya adalah enkripsi dari M kali 1. Ya, algamal ini salah satu contoh yang bagus. Karena di sini, yang dilakukan oleh di sini, kalau misalnya message-nya M, randomness-nya S, nanti hasilnya cuma G pangkat S sama M kali H pangkat S. Kalau yang tahu apa algamal, nanti H ini adalah G pangkat X, di mana X-nya itu kunci rahasia ya. Jadi nanti kalau misalnya mau buka message-nya, apa yang dilakukan? Nanti M kali H pangkat S ini dibagi dengan si G pangkat S, dipangkatin lagi dengan X gitu. Jadi kan G pangkat X, S kali X itu sama dengan H pangkat S, nanti dia cancel out gitu ya. Bisa dicoret gitu. Nanti hasilnya M aja. Kemudian apa yang kita lakukan itu setelah kita punya enkripsi, kita commit ke permutasinya. Jadi misalnya tadi permutasinya yang 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, kita ubah ke versi matrix, yaitu di sini 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Artinya apa? Kalau matrix ini dikalikan dengan 1, 2, 3, hasilnya adalah 2, 1, 3. Okay. Kemudian kita habis itu harus membuktikan bahwa kita beneran pakai gitu. Jadi kalau misalnya kita buktikan kita punya matrix tapi nggak dipakai kan nanti curiga gitu ya. Jadi buktinya harus menggunakan si permutation matrixnya. Artinya apa? Kalau saya punya relasi shuffle seperti ini, misalnya saya semua
apa semua ciphertext C prime gitu adalah C dari sebuah indeks lain tapi di randomize atau dikalikan dengan satu, itu berlaku jika dan hanya jika si C prime yaitu tadi yang di sini common inputnya yaitu set of ciphertextnya itu, oke, sama dengan matrix P dikalikan C ditambahkan dengan sebuah value yang random. Randomnya itu bisa dilihat nanti, bisa diperiksa juga. Oke, jadi sekarang kita ke step 1, yaitu permutation matrix argument. Apa sih permutation matrix tadi? Ini ada sebuah lemma sederhana yang berlaku hanya jika dan hanya jika kita punya permutation matrix. Jadi kita misalnya punya sebuah matrix ya. Dia adalah permutation matrix jika dan hanya jika pertama semua row itu adalah one sparse. One sparse artinya apa? Dia nol semua kecuali satu elemen. Oke? Okay? Di sini misalnya semua elemen nol kecuali ini. Kemudian di sini semua elemen nol kecuali satu. Oke, okay, this is okay untuk saat ini. Ini juga oke. Okay. Tapi yang baris keempat sekarang nggak oke ya. Karena di sini ada dua yang tidak nol ya. Jadi ini tidak one sparse. Jadi matrix ini akan gagal pas kita cek apakah dia one sparse atau tidak. Oke, okay, bagaimana kalau sifat kedua yang kita inginkan adalah semua kolom kalau kita jumlahkan dari atas ke bawah itu harus satu semua gitu. Jadi kalau yang contoh awal tadi sebenarnya benar satu semua gitu, tapi sayangnya ini ada nggak sparse. Tapi yang contoh kedua ini semuanya adalah vektor yang one sparse, tapi kita bisa lihat bahwa kolom pertama sama kolom kedua itu jumlahnya tidak satu gitu. Yang ini nol, yang ini dua gitu ya. Sisanya oke okay, gitu. Jadi kita kalau bisa kalau kita cek dua sifat ini ke matriks apapun, kita bisa tahu dia matriksnya permutasi atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana ini apa bisa digunakan untuk membuat sebuah zero knowledge proof untuk permutation matrix? Oke, pertama kita commit ke semua baris dari matrixnya ya. Jadi tersembunyi sekarang matrixnya. Kemudian step kedua untuk setiap row yang kita commit kita buktikan bahwa dia unit vector. Unit vector itu apa? Unit vector adalah sebuah matrix yang punya nol semua kecuali satu elemen angka satu gitu ya. Kemudian kalau kita udah yakin bahwa semuanya unit vector, kita sekarang punya sifat homomorphism dari komitmennya kita bisa gunakan yaitu kalau semuanya unit vector dan komitmennya dikaliin semua, nanti dalamnya juga akan dikaliin ditambahkan semua gitu. Jadi ada sifat homomorfik di mana kalau misalnya saya kalikan semua komitmennya, dia adalah sama dengan perkalian dari semua vektornya yang di dalam. Jadi nanti kalau misalnya ini beneran permutation matrix kan ini jadinya 1 1 1 1 1 1 semua ya. Yaitu nanti akan dicek apakah sama dengan ini. Apa? Vektor 1 dengan randomness 0. Kenapa randomness 0? Karena kita sengaja sebagai prover memilih randomness-nya sehingga di jumlahnya adalah 0. Oke, okay. Ini sekarang yang bagian yang susahnya adalah secara teknis bagaimana kita memeriksa tadi apa namanya step A ini yang paling susah gitu. Step B-nya yang paling susah. Gitu. Bagaimana caranya membuktikan bahwa setiap row adalah unit vector. Gitu. Oke, okay. Kita punya unit vector jika dan hanya jika V tambah A plus B itu either 0 atau 2 di setiap sisi, di mana V-nya itu adalah seperti ini, dan B-nya adalah seperti ini. Saya kasih contoh di sini. Kalau misalnya V-nya seperti ini, B-nya seperti ini, VA plus B itu kan kayak gini ya. Nanti dia di sini adalah identitas matriks dikali 2, kemudian sisanya di sini adalah angka 1 aja. Gitu. Oke. Okay? Kemudian dikaliin dengan vektor A-nya, kemudian ditambahin B kayak gini,
hasilnya bagaimana? 2 kali A1, 2 kali A2, sampai 2 kali AN. Kemudian terakhirnya dijumlahin semua A-nya, terus tambah 1. Nah, kalau ini adalah 0 atau 2, artinya apa? 2 kali A1 adalah 0 atau 2, artinya A1-nya 0 atau 1 ya. Jadi, N baris pertamanya harus 0 atau 1. Nah, apa kalau yang baris terakhir ini, artinya apa? Sum of AI plus 1 adalah 0 atau 2. Kalau dia 0, kan jadinya sum of AI-nya minus 1 ya. Kemudian kalau misalnya dia 2, artinya sum of AI-nya 1 ya. Oke, okay, jadi satu kondisi oke. Okay. Karena kita emang ingin buktikan bahwa jumlah dari AI-nya itu 1 gitu. Ingat nggak tadi kan kalau unit vektor, kalau semuanya 0 atau 1, dan jumlahnya 1, dia unit vektor kan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau dia 0. Gitu. Kalau dia 0, artinya jumlahnya adalah minus 1. Tapi, kalau kita pakai modulus misalnya P gitu yang besar, misalnya N-nya 1000, tapi P-nya misalnya kita pakai bilangan prima yang 256 bit gitu misalnya, atau 512 bit gitu. Artinya N-nya itu walaupun kalau kita jumlahin AI-nya, karena A-nya kan 0 atau 1 semua ya, itu kan maksimal akan N gitu. Kalau N-nya jauh lebih kecil dari P, nanti jumlah AI plus 1-nya ini nggak mungkin 0 gitu. Karena nggak mungkin modulusnya apa muter lagi sampai kalau misalnya ini 0, artinya kan ini sebenarnya N minus 1 ya, P minus 1 ya, tapi P minus 1-nya itu jauh lebih besar dari N, artinya nggak mungkin tercapai. Jadi kalau misalnya angka ini 0 atau 2, yaitu syarat di sini, 0-nya tidak mungkin, tapi 2-nya artinya adalah sum-nya adalah 1. Jadi ini ide yang sangat simple dan elegan yang ditemukan oleh Danezis et al. Di AsiaCrypt tahun 2014. Namanya Square Span Program. Jadi untuk membuktikan apa relasi apapun yang kuadratik, kita bisa buktikan bahwa si A atau vektor kita memenuhi sifat ini, VA plus B 0 atau 2. Ini bisa ditulis dalam bentuk yang sedikit berbeda, yaitu VA plus B kurang 1, VA plus B kurang 1 sama dengan 1. Di sini perkaliannya adalah pointwise di vektornya gitu ya. Jadi ini apa equivalent ya? Karena pertama dari pertama VA plus B 0 atau 2, jadi VA plus B min 1-nya min 1 atau 1. Jadi ke sini kelihatan ya transformasinya. Oke. Okay. Kemudian step berikutnya bagaimana ini? Kalau misalnya kita udah punya square span program, kalau misalnya dari sini sebenarnya banyak cara untuk menghasilkan sebuah bukti yang zero knowledge. Tapi yang paling simple, walaupun terlihat rumit ya, tapi paling simple secara matematis itu adalah menggunakan Lagrange polynomial interpolation. Jadi pertama kita punya value W1 sampai Wn. Kemudian kita melakukan perkalian ya, Zx, yaitu perkalian dari X kali kurang W1 dari W1 Wn ini ya. Artinya apa? Zx ini punya, ini degree N ya, polinomial pangkat N, akar-akarnya ya W1 sampai Wn ini. Kemudian kita juga punya Lagrange polinomial L1x itu, LIX, sorry, dari L1 sampai LN, itu adalah interpolasi dari matriks yang tadi kita ciptakan, yaitu matriks V. Gitu. Kemudian P0 kita definisikan sebagai interpolasi dari matriks vektor B kurang 1, vektor 1. Gitu. Okay. Kalau kita punya ini, misalnya saya definisikan sekarang Qx adalah jumlah dari semua Px
terus ditambah p0 gitu ya, terus dikuadratin kurang 1. Ini artinya apa? Sebuah angka adalah unit vektor jika dan hanya jika a-nya ini kita masukin satu persatu value-nya ke polynomial key adalah 0 gitu. Jadi misalnya key dari omega 1 ya. Di sini artinya apa? Sum of ininya kan nanti karena ini p-nya itu interpolasi, kalau pakai sum of ai pi, kalau x-nya adalah omega i hasilnya 1. Tapi kalau x-nya adalah omega yang lain hasilnya 0. Jadi nanti ini hilang cuma a 1 aja gitu ya. Di sini juga sama. Tapi jadi hasilnya nanti a 1 minus 1 dikuadratin kurang 1 sama dengan 0. Coba saya kelihatan nggak ini misalnya a 1 kurang 1 di kuadratin terus dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Satunya bisa pindah ke sini. Artinya A1 minus 1 kuadrat sama dengan 1. Oke? Nanti artinya apa? A1-nya. Saya lupa angka 2-nya. Ada angka 2-nya di sana. Ada angka 2 kali A1 kurang 1 kuadrat minus 1 sama dengan 0. Jadi ini bisa pindah. Ini jadi 1 di sini ya. Oke? Kemudian pas dikuadratin kan artinya di sini. Kalau kuadratnya hilang, di sini kan jadi plus minus 1 ya. Plus minus 1. Oke. Artinya apa? Plus minus 1, jadi 2 kurang A1 kurang 1 sama dengan plus minus 1. Minus 1-nya pindah ke sini, jadinya either 0 atau 2 kan. Jadi 2 kali A1 0, artinya A1-nya 0. 2 kali A1 2, artinya A1-nya 1. Jadi, kalau misalnya saya masukin omega i-nya di sini i-nya sama dengan 1, saya sama aja dengan membuktikan bahwa A1-nya 0 atau 1 gitu. Kemudian sama juga dengan i sama dengan 2 sampai i sama 4 gitu. Oke. Okay? Kemudian karena ini key adalah sebuah polinomial dan dia adalah 0 di semua W1 sampai WN. Artinya apa? Artinya ZX yaitu perkalian dari semua X kurang omega WI ini itu membagi Ki X ya. Oke? Okay? Karena semua akarnya ada di dalam Ki X. Artinya apa? Kalau misalnya saya melakukan pembagian Ki X dibagi ZX, itu ada tidak ada sisanya gitu. Dia membaginya dengan ada hasil baginya tapi tidak ada sisanya. Nah, itu yang digunakan dalam zero knowledge proof-nya gitu nanti. Detailnya mungkin saya skip aja ya. Oke. Waktu saya tinggal berapa kalau boleh tahu? Masih 15 menit lagi. Oke. Ya, baik. Oke. Pertama. Di sini kita sebenarnya secara teknis masih belum selesai. Kita ide dasarnya memang bakal akan seperti itu, tapi masih ada step-step lain yang agak tricky. Kalau misalnya nggak masuk ke kriptografi, mungkin akan bingung gitu. Karena kita di kriptografi itu sering sekali introduce atau memperkenalkan namanya asumsi gitu. Asumsinya apa? Ini adalah sebuah persoalan matematis yang kalau misalnya bisa dipecahkan, dia bisa memecahkan proof kita gitu, proof kita jadi tidak valid. Tapi misalnya ya discrete log gitu. Discrete log itu kalau bisa dipecahkan, banyak sekali sistem kriptografi yang rusak gitu.
Tapi selama dia aman, kita bisa secara matematis percaya bahwa oh, kita juga aman. Oke. Ini anotasi saya masih belum. Benar. Oke. Oke. Lanjut. Kemudian secara teknis kita sebenarnya tadi saya jelasin komitmennya itu satu aja. Sebenarnya kita butuh dua gitu. Tapi ini detailnya nggak perlu selalu diperhatikan gitu. Kemudian kita butuh apa namanya? Pertama namanya culpable soundness, yaitu sebuah kalau misalnya kalau kita mau curang kita harus tahu. Oke, okay. Kita harus tahu curangnya di mana gitu. Tapi ini paper kita dari tahun 2016 ya. Pas 2017 kita bisa menghilangkan apa syarat ini gitu. Kalau misalnya kita, matematisnya asumsinya namanya apa ini saya list gitu, nggak perlu dihafal. Tapi intinya adalah ada beberapa asumsi matematis yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan zero knowledge proof kita. Ini yang simple namanya misalnya external Diffie-Hellman. Diffie-Hellman itu apa ya? Sebuah bisa dibilang sebuah generalisasi dari discrete log. Gitu. Jadi kalau discrete log pecah, Diffie-Hellman juga pecah. Gitu. Oke. Okay. Jadi sekarang kita udah punya namanya permutation matrix shuffle. Gitu. Kita punya dua step tadi ya. Pertama namanya unit vector argument, kedua namanya square span program. Terus kita punya asumsi baru namanya PSP tadi. Kemudian dari dua itu kita bisa bikin namanya disk shuffle argument atau non-interactive zero knowledge shuffle. Gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya tadi kita punya apa namanya? Kita punya overhead yang dibutuhkan karena kita harus apa nama? Yang ini belum tadi ya? Skip. Oke. Okay. Jadi tadi yang step 2 itu adalah kita harus menemukan persamaan apa yang berlaku hanya untuk shuffle, tapi kalau nggak shuffle nggak berlaku. Nah, pertama kita punya invarian sederhana ya, atau saya sebutnya tautologi, yaitu kalau saya benar punya bahwa C dan C prime dan C ini cuma diubah urutannya, pas dikalikan kan awal pasti sama ya. Ya, kalau misalnya angka-angka diputar, tapi produknya bakal sama. Tapi saya punya hal yang lebih bagus lagi, yaitu kalau saya pakai yang namanya pairing tadi atau bilinear map, itu kalau angka di sininya apa sesuai urutannya, misalnya di sini ci prime ini kan psi i ya, di sini psi i, di sini i, ini pas saya ubah jadi i, di sini psi inverse, sebenarnya sama aja gitu. Kenapa? Karena kalau saya punya list yang psi i dan i, dan saya punya list yang i dan psi i inverse, itu sebenarnya sama aja gitu. Misalnya di sini 1,2, kemudian ada 2,3, kemudian 3,1 misalnya ya. Di sini sama aja, tapi urutannya aja yang berbeda gitu. Tapi secara set gitu, secara himpunan dia sama. Gitu. Jadi pas perkalian dari sebuah himpunan kan akan selalu sama gitu. Nah masalahnya adalah di sini untuk memeriksa persamaan ini seseorang perlu angka yang merah ini. Tapi angka merah ini akan reveal si permutasinya. Well, dia sebenarnya cuma reveal permutasi inverse. Tapi kalau kita punya inverse dari permutasi, permutasinya gampang lah gitu. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yaitu kita ganti si G2 pangkat sekian ini dengan sebuah commitment, yaitu yang tadi commitment dari permutation matrix-nya. Kemudian hasilnya adalah yang bawah sini. Yang kirinya sama, C1-nya sama, tapi yang merahnya berubah jadi yang D ini. Jadi D ini adalah commitment ya. Jadi commitment ini tidak akan membuka atau dia akan merahasiakan si permutasinya.
masalahnya nanti adalah karena angkanya misalnya seperti ini, nanti dia lebih rumit bentuknya. Jadi harus ada error terms yang akan muncul di sini yang bisa panjang sekali bakal keluar slide. Tapi nanti bisa dimasukkan ke dalam sistem pembuktian juga. Oke, saya skip lagi ke sini. Jadi kita udah punya dua step untuk membuktikan bahwa kita punya shuffle argument. Permutation matrix ini apakah satu-satunya cara? Tidak ya. Jadi ini tiga pertama ini adalah penelitian saya dan rekan-rekan saya. Semuanya pakai permutation matrix yang tadi. Tapi ada cara lain. Cara lainnya misalnya adalah dengan namanya re-randomized CCA, yaitu ciphertext-nya adalah punya sifat khusus, yaitu dia bisa di-randomize gitu. Jadi siapapun bisa re-randomize ciphertext, tapi dia tidak homomorphic gitu ciphertext-nya. Jadi kalau seperti itu kan, jadi kita bisa ibaratnya semua amplopnya dikocok sendiri-sendiri, tapi akan berubah warna gitu. Isinya tetap sama, tapi dari luarnya kelihatan berbeda gitu. Jadi ini terlihat ajaib, tapi bisa dilakukan. Sayangnya dia tidak efisien aja gitu. Tapi idenya sangat menarik gitu. Kemudian ada juga yang pakai lattice based. Misalnya di sini pakai namanya Lubachevsky-Neven yang based on post quantum cryptography, itu bisa juga, tapi dia harus interaktif, artinya harus ada tiga atau lebih step antara prover sama verifiernya gitu. Jadi kita nggak terlalu tertarik untuk saat ini. Mungkin di masa depan ini bisa efisien, tapi sekarang belum. Jadi yang dari permutation matrix ini yang paling bagus dari yang paling terakhir ya 2017. Kalau pas kita implementasikan pada waktu itu kita pakai laptop aja ya, karena ini sebenarnya udah cukup cepat gitu, pakai laptop aja dan jumlah pemilihnya 300.000, kita dapat di sini CRS-nya di generate 37 detik, kemudian provernya 2,5 menit, verifiernya 5 menit lebih dikit gitu ya. Jadi cepat sekali gitu untuk menghasilkan shuffle dan untuk verify hasil pemilihannya valid atau tidak. Ya tentunya kalau misalnya ditambahin nolnya 1, ini kira-kira dikaliin 10 semua gitu, karena ini kira-kira linear gitu. Masalahnya apa gitu? Kita tadi punya namanya trusted third party, yaitu seseorang yang kita percaya untuk menghasilkan angka 1010 secara ajaib gitu ya, yaitu tadi angka G1 sampai GN, angka H itu ya misalnya. Nah, bagaimana kalau orangnya ternyata tidak trusted? Akibatnya apa gitu? Karena ini apakah bisa merusak pemilu atau tidak? Kalau misalnya trusted third party-nya itu kolusi sama apa namanya? Kolusinya untuk membreak zero knowledge, misalnya dia akan kolusi, artinya apa? Dia akan bisa membuka vote secara individu gitu. Ini bahaya kan? Bagaimana cara mencegahnya? Solusinya dengan namanya transparent CRS generation. Arti transparannya apa? Artinya adalah walaupun seorang yang tidak terpercaya ya, minimal angka-angkanya punya sifat apa, punya relasi tertentu gitu. Jadi asalkan relasinya benar, itu bisa tetap digunakan angka-angka CRS-nya gitu. Misalnya saya punya CRS bentuknya seperti ini ya, G1, G2 pangkat X, G1 pangkat X squared sampai sekian ya. Nah, bagaimana saya membuktikan bahwa ini beneran yang kedua itu adalah yang angka pertama pangkat X gitu. Nah, saya pakai matematisnya si pairing tadi gitu. Jadi kalau yang G1 yang ini misalnya G1 di pair sama G2 pangkat X kan, X-nya bisa pindah ya, bisa pindah ke luar, bisa pindah ke dalam lagi gitu. Jadi ini akan sama jika dan hanya jika
beneran X yang sama digunakan gitu ya. Jadi dengan persamaan pertama, saya bisa yakin bahwa si G1, G1 pangkat X, G2, dan G2 pangkat X ini punya relasi yang benar. Nah, yang lain-lainnya gimana? Ya, bisa pakai pairing lagi, gitu. Balinear map lagi. Gitu. Jadi di sini, saya lihat bisa dilihat bahwa di sini X, X pangkat 2-nya di sini ya. Tapi karena ini balinear map, ini bisa dipecah jadi X sama X di sini. Kalau dia benar di sini, ini sama dengan ini. Artinya nanti relasi antara G1, G2 pangkat X squared di sini, sama G1 pangkat X, sama G2 pangkat X, itu punya relasi yang kita inginkan. Kemudian X-nya bisa dipindah lagi ke kiri, gitu, yang X yang ini. Ini akan sama juga. Jadi kalau tiga persamaan ini sama, tiga angka ini sama, kita bisa yakin bahwa nanti kita pakai X, X squared, X pangkat 3, dan selesai. Gitu. Jadi artinya apa? Walaupun kita tidak sepenuhnya percaya sama si trusted third party, kita tetap bisa percaya bahwa relasi antara angka-angka yang dia hasilkan benar. Gitu. Dan itu sudah cukup untuk menjamin kerahasiaan. Jadi privacy dijaminnya dengan cara pakai transparent CRS generation. Oke, okay. Ini yang masalah kedua adalah correctness. Jadi correctness ini adalah si trusted third party-nya kolusinya untuk memecahkan soundness. Apa artinya itu? Kita bisa mencuri vote, mengubah vote, membuang vote gitu ya, selama shuffle. Ini gimana caranya untuk ditanggulangi? Cara pertama ini saya sudah sebut beberapa kali adalah menggunakan distributed CRS generation atau pakai multi-party computation gitu. Artinya apa? Yang generated nggak cuma satu orang, tapi bisa banyak orang. Asalkan satu aja itu jujur, itu tetap aman gitu. Tentunya kalau semuanya, misalnya semua badan yang kita percaya itu semuanya apa ya, semuanya sudah terkontaminasi atau jahat gitu, itu nggak bisa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi asalkan satu aja jujur, itu aman. Gitu. Oke, okay. Secara lain adalah namanya updatable CRS. Ini sedikit berbeda, yaitu pertama seseorang bikin CRS, oke, okay. Bisa jujur bisa enggak gitu. Tapi orang lain bisa update gitu, asalkan dia update-nya benar. Nanti walaupun yang pertama enggak jujur, yang keduanya jujur, itu masih aman gitu. Nah, ini bisa dilakukan di update-nya terus menerus sampai sedemikian sehingga nanti asalkan satu aja yang update-nya itu jujur, nanti tidak ada yang punya namanya trapdoor atau angka X yang digunakan untuk mengenerate CRS-nya. Gitu. Jadi di sini bahkan kalau misalnya perlu gitu, publik pun bisa gitu, nggak perlu orangnya itu trusted party, publik pun bisa update kalau mau gitu, kalau memang masih nggak yakin gitu. Nah, setelah semua orang yakin, baru oke, fix ini CRS-nya. Gitu. Nah, dengan cara ini, kita juga bisa remove knowledge of trapdoor-nya. Gitu. Dan cara ini lebih hemat komunikasi daripada yang distributed ini. Oke, okay. Jadi simpulannya apa? Tadi saya sudah jelasin bahwa e-voting itu bisa dicapai dengan tiga elemen. Pertama namanya bulletin board. Kedua namanya mixnet yang tadi yang zero knowledge proof dan lain-lain itu. Kemudian ketiga pakai threshold decryption, yaitu dekripsi hanya dilakukan di akhir oleh orang-orang yang sudah setuju gitu. Jadi threshold itu misalnya ada tiga orang, nggak ada yang kuncinya dipegang secara bersamaan, artinya dipecah tiga gitu. Jadi yang mereka harus kerjasama tiga-tiganya baru bisa decrypt. Nah, semua elemen ini punya challenge sendiri, punya security requirement sendiri. Kemudian mereka harus saling compatible gitu. Nah, ini sangat sulit untuk dicapai secara di practice gitu. Mungkin untuk vote yang
saya bisa bilang skala kecil, misalnya kurang dari 100.000 gitu masih oke. Okay. Tapi untuk skala besar ada challenge-challenge yang sehingga yang saya tahu semua pakar setuju electronic voting ini belum siap untuk skala besar. Skala kecil masih oke, okay. Skala besar masih belum aman gitu. Karena ada challenge-challenge yang mungkin belum bisa tercapai gitu untuk skala-skala besar itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan open question-nya di sini apa? Apakah yang apalah yang apa namanya? Yang sedang dilakukan oleh peneliti dalam electronic voting sekarang apa gitu. Pertama yang paling menarik adalah post quantum security. Kalau tadi kan saya pakai misalnya Elgamal, extended Pedersen, itu kalau saya punya quantum komputer itu bisa pecah gitu gampang gitu. Tapi bisa nggak gitu kita pakai post quantum security? Tadi sebenarnya ada, tapi dia tidak, dia masih interaktif. Nah, bisa nggak kita punya post quantum security tapi tidak interaktif? Kalau tidak interaktif, nanti kita bisa mencapai namanya universal verifiability. Pertanyaan kedua, bisa nggak kita punya sistem electronic voting sehingga kalau orang ingin disuap atau dipaksa untuk vote ke pilihan tertentu, itu bisa diubah lagi gitu di setelahnya gitu. Jadi misalnya orang dipaksa untuk vote A, tapi nanti kemudian vote misalnya satu hari kemudian dia bisa ganti ke vote B, tapi yang A-nya jadi hangus, tapi tidak bisa didetect sama si pemaksanya. Gitu. Nah itu namanya coercion resistance. Gitu. Ini di Estonia kalau nggak salah ada caranya. Nanti vote yang terhitung hanya yang terakhir gitu. Jadi bisa ditimpa vote-nya berkali-kali gitu. Itu malah dulu ada yang iseng kayaknya sampai masuk berita kalau nggak salah dia sampai 1000 kali ganti vote-nya gitu. Tapi boleh gitu, emang legal gitu. Cuma aneh aja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bisa tidak kita menggunakan jadi sekarang itu di dunia blockchain dan dunia riset itu sangat hangat yang namanya updatable snarks, universal snarks gitu. Itu metodenya sekarang sangat efisien gitu. Bisa nggak kita pakai itu untuk membuat shuffle yang lebih efisien lagi? Nah ini salah satu penelitian saya saat ini. Sebenarnya ini udah ada juga tim dari Ethereum Foundation yang punya apa namanya? Punya sebuah protokol yang mereka pakai di Ethereum namanya Cradle Proofs. Ini baru keluar kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi ini emang apa state of the art gitu. Oke, kalau misalnya yang tertarik nanti saya bisa kasih referensinya. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Pak Prasudi ya, untuk penjelasannya, sangat menarik sekali ya. Ternyata kriptografi bisa digunakan untuk e-voting ya, Pak ya. Betul betul. Ya, dan di sini sudah bisa diterapkan untuk skala kecil, tapi untuk ya, skala yang besar masih apa namanya? Masih merupakan tantangan dan ini masih merupakan betul. Open problem sehingga masih banyak penelitian yang bisa digali dari sini ya, Pak ya. Iya, betul betul. Ya. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand saja untuk bertanya kepada Pak Prasudi, silakan. Baik, ini ada yang bertanya. Siti Adin, silakan open kamera dan open mic. Silakan langsung ke Pak Prasudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya suara saya sudah masuk. Sudah. Yo, ini mau bertanya ini, kalau kita melakukan, tadi apa lupa ya? Maaf, melakukan apa? Melakukan apa? Tadi bahas yang dibahas apa lupa tadi? Diskusi apa lupa? Revoting. Ya. Maaf, kalau melakukan hubungan kerja dalam memperbaiki revoting, kita harus bersosialisasi. Terus kamu harus tanggap itu. Kita harus watanakan.
kalau kita nggak bisa wacana, kita tidak tentu dalam konteks. Nah, itu kalau melakukan hal tersebut, kita harus mempelajari apa ya? Matur nuwun. Ya, terima kasih. Jadi yang ditanyakan oleh Siftiadin ini, Pak, apa saja yang perlu kita pelajari atau kita persiapkan untuk bisa membuat tadi, Pak, melakukan e-voting tadi? Jadi pertama yang penting itu adalah protokol yang digunakan dalam electronic voting itu sangat kompleks. Artinya sebisa mungkin kita menggunakan protokol yang sudah diperiksa oleh pakar gitu. Jadi jangan bikin sendiri protokolnya gitu. Kemudian yang dari yang sudah ada itu dipilih mana yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, apakah kita ingin electronic votingnya selesai dalam satu hari atau satu minggu gitu atau satu bulan, itu beda pilihan-pilihan yang bagusnya gitu. Kemudian bisa diauditnya juga, apakah mau diauditnya dalam satu hari setelah pemilu atau satu tahun setelah pemilu atau satu bulan setelah pemilu, atau misalnya kalau misalnya ada protes gitu mau diceknya berapa lama, itu pilihannya ada berbeda-beda. Kemudian skalanya juga kita harus tahu skala e-votingnya, misalnya apakah orangnya 100.000 atau 1 juta atau 10 juta, 100 juta atau 1 miliar bahkan gitu, itu beda juga gitu pilihan-pilihan yang bagusnya. Kemudian ini salah satu hal yang saya bisa saya acungi jempolnya itu orang-orang Swiss pakai namanya Swiss Post Electronic Voting. Jadi mereka buka source code dari votingnya, kemudian publik bisa ngecek itu, bahkan internasional mereka gitu. Jadi siapapun yang menemukan kesalahan bisa dapat hadiah gitu. Jadi kayak bounty hunt gitu. Jadi banyak sekali yang periksa. Sayangnya mereka terlalu banyak masalahnya. Akhirnya kesimpulannya e-votingnya ditunda dulu gitu. Jadi nggak dipakai dulu karena emang nggak aman. Tapi itu step yang bagus itu adalah pakai namanya at least open source gitu. Karena kalau closed source agak susah untuk yakin. Kalau nggak salah Estonia itu masih closed source, tapi protokolnya dibuka sih. Tapi itu masih jadi mempertanyakan kan benar-benar dipakai atau tidak gitu sesuai yang kita butuhkan gitu. Kemudian kita harus ngerti apa. Jadi setiap protokol yang saya jelasin itu apa namanya asumsi-asumsi yang dibutuhkan itu beda gitu. Jadi nanti kita mesti tahu kita inginnya yang post quantum secure atau secure untuk misalnya 10 tahun ke depan udah nggak apa-apa gitu. Kemudian kadang juga kita harus pilih mana yang lebih penting, privacy atau correctness. Tentunya lebih penting untuk ini kan, kalau misalnya kita ingin hasil pemilu yang bagus, lebih penting untuk data tidak dicuri daripada data bisa terbuka siapa vote-nya gitu. Tapi tentunya dua-duanya harus bisa ya. Kalau misalnya kita ingin pemilu yang bagus, tapi kalau misalnya ada satu yang harus dikorbankan, kita harus tahu mana yang kita mau korbankan. Jadi di sini karena kita tidak bisa punya namanya misalnya privacy-nya itu tidak bisa perfect gitu. Dia bisanya misalnya 99,999% gitu. Sebenarnya itu it's usually good enough, tapi misalnya karena kita cuma bisa memecahkannya kalau kita misalnya bisa memecahkan persoalan matematis, yaitu misalnya discrete log atau pemfaktoran atau apa gitu ya, tergantung sistemnya. Tapi kalau itu kita asumsinya tidak bisa di solve, ya kita punya jaminan misalnya privacy atau correctness-nya gitu. Tapi kadang orang agak khawatir kalau misalnya ini kita ingin hasilnya rahasia untuk 100 tahun ke depan gitu, karena ya dipercayanya mungkin dalam 100 tahun udah ada quantum computer, jadi bisa gampang dirusak. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ya, Siftiadi ya. Udah, Bu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya selanjutnya, silakan raise hand, kemudian ya, Aziz, silakan. Oh, Pak Aziz. Pak Aziz temannya Pak Para Studi ya. Iya. Silakan Pak Aziz. Apa kabar? Halo Pak Para Studi. Ya.
Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Baik. Ya. Saya hanya ingin menyapa saja. Oh ya. Sama saudara saya ini. Lama sekali tidak berjumpa. Kita terakhir berjumpa kapan ya, Pak Konsisti? Kayaknya apa ya? Lupa deh. Waktu Olimpiade Matematika ada dulu 2007 oh, mungkin iya, saya. Iya ya. 2007. Iya. Halo Pak, nanti kapan ketemu ya. Makasih udah hadir. Iya. Iya. Oh, Pak Aziz hanya ingin menyapa saja ya, Pak Aziz ya. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi untuk Pak Prasudi? Mungkin sebelum ada yang bertanya lagi, saya ingin bertanya Pak tadi untuk yang apa namanya? Misalkan ada satu saja yang bisa dipercaya itu sudah aman, itu maksudnya bagaimana ya Pak ya? Kalau misalkan itu harus membaginya bagaimana, tadi ada N per 3 itu, apakah kalau semakin banyak dibaginya itu semakin baik atau seperti apa Pak? Saya pakai analogi, misalnya saya mau mengocok kartu ya. Yeah. Kalau misalnya ada 10 orang yang mengocok kartu, kan kadang ada sistem yang sepertinya random gitu, tapi sebenarnya dia misalnya asnya jadi naik ke atas gitu ya. Nah itu ada caranya tertentu gitu kalau misalnya orang-orang yang pintar mengocok kartu gitu. Nah tapi asalkan ada satu orang aja yang jujur, itu bisa dicegah gitu bahwa ini apa misalnya asnya naik ke atas gitu. Karena bagaimanapun caranya si orang yang jahatnya apa yang curangnya untuk mengocok kartu, pas di akhir ada orang satu orang jujur, dia akan merusak semuanya lagi kan gitu. Jadi nanti itu artinya kalau ada satu aja yang jujur, yang sembilan lainnya jahat, itu nggak masalah gitu, karena nanti akan random akhirnya juga gitu. Kalau misalnya dalam kasus kita yang ada majority itu karena kalau multi-party computation itu kita nggak bisa nggak kita kita kadang butuh lebih banyak orang jujurnya gitu daripada orang jahatnya, karena kalau ada orang jahatnya majority itu agak susah untuk menjamin apapun dalam dalam perhitungan kita. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk tadi pembagiannya maksudnya n per 3 atau n per 5 ya, itu sudah ditentukan n per 3 gitu. Atau mungkin kalau 3. Semakin bagus, semakin banyak itunya, semakin membaginya semakin bagus gitu Pak. Jadi N per 3 ini angkanya terlihat ajaib, tapi itu adalah biasanya jumlah maksimum orang yang tidak jujur yang bisa ditoleransi oleh sistem. Jadi tentunya secara privacy N-nya makin banyak lebih bagus ya. Jadi kalau kita pilih N-nya 1 juta, tentunya akan lebih yakin bahwa orang jahatnya nggak sebanyak apa orang, walaupun yang jahatnya tetap 1000 pun nggak masalah gitu. Tapi makin besar N-nya juga makin kompleks sistemnya gitu, komunikasinya terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalnya N-nya 1 juta, nanti yang tadinya cukup 10 detik jadi misalnya 10 bulan gitu. Jadi kadang nggak praktis juga gitu. Ada trade-off gitu. Jadi biasanya kalau mau yang sistemnya benar-benar efisien itu R-nya itu 3 atau 4 gitu. Itu banyak apa perusahaan yang pakainya R-nya 3 atau 4. Tapi tentunya di sini cuman boleh ada satu yang corrupt, berarti kan cuman boleh satu yang jahat. Kalau lebih dari satu nggak akan bermasalah gitu. Yang pilihan N lain yang populer itu 6 gitu, karena di sini ya minimal bisa toleransi dua kerusakan gitu. Ya, terima kasih. Silakan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya, silakan resen kemudian langsung bertanya kepada Pak Prasudi. Silakan. Iya,
Silakan Mas Rafiq. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya terkait dengan ini, Pak. Tadi ada yang membuat saya tertarik, yakni zero knowledge. Nah, zero knowledge ini sendiri apakah suatu algoritma atau suatu logika ya, Pak ya? Dan kira-kira penerapannya di bidang lain atau di tempat lain itu seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi zero knowledge ini konsep di mana saya mempunyai bukti, tapi saya cuma ingin buktikan bahwa misalnya tadi umurnya 18 tahun aja, tapi yang apa informasi lainnya tidak terlihat gitu ya. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya kita tanya butuh atau tidak, itu tergantung sistemnya gitu. Misalnya kalau saya menulis sebuah penelitian, terus saya cuma membuktikan bahwa misalnya apa ya? Kalau yang orang matematika biasanya saya membuktikan misalnya Riemann hypothesis gitu. Kan itu nggak perlu rahasia kan, semua orang bisa yakin kalau misalnya ada ya buktinya. Ya, semua orang bisa yakin bahwa step by step-nya itu benar dan semua orang akan bisa menjelaskan ke temannya yang lain gitu kalau misalnya itu benar, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya saya membuktikan bahwa saya membayar pajak dengan benar gitu, tentunya saya nggak mau kasih lihat misalnya income-nya berapa, dari mana aja gitu. Kecuali mungkin ke orang auditornya mungkin boleh itu, tapi secara publik nggak mau kan di post gitu kan. Penggunaan zero knowledge-nya mau atau tidak itu tergantung kita fungsionalitasnya apa gitu. Nah, implementasinya ini juga ada macam-macam. Ini misalnya yang gampang apa ya? Misalnya saya membuktikan saya bisa membedakan rasa dari dua minuman apa ya misalnya yang agak mirip itu. Misalnya Coke sama Coke Zero gitu, saya bisa buktikan. Nah, caranya gimana? Secara zero knowledge gitu. Misalnya saya ditutup matanya gitu, terus seorang kasih minuman salah satu, saya cicip, terus okay, saya tahu ini Coke gitu, yang ini Coke Zero gitu. Tapi itu kan kalau saya nebak bisa aja tetap benar kan. Nah, caranya gimana untuk apa ya? Untuk menanggulangi orang cuma nebak gitu. Ya di apa? Diulang aja eksperimennya misalnya sampai 100 kali gitu. Kalau saya benar 100 kali artinya saya opsi satunya saya sangat beruntung, yaitu saya nebak 100 kali benar semua gitu. Yaitu hampir nggak mungkin ya. Tapi opsi duanya saya benar-benar bisa bedain gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh simple dari zero knowledge proof. Tentunya saya bisa aja saya kasih tahu, oh kalau Coke Zero itu nanti jumlah gulanya sekian, jadi saya bisa rasa dia lebih manis gitu. Kurang manis gitu. Kalau misalnya Coke, misalnya ada apa ya, suara jatuhnya beda gitu. Atau saya bisa kasih tahu aja rahasianya, tapi kalau saya mau apa tetap apa keep the secret gitu, caranya adalah dengan apa challenge and proof gitu. Jadi seseorang kasih saya challenge, saya solve challenge-nya, kasih challenge lagi, solve lagi gitu. Itu contoh zero knowledge proof yang paling sederhana yang bisa saya pikirkan. Sudah menjawab pertanyaan Mas Rafiq? Sudah, baik. Terima kasih Bapak dan Bu Lucia atas kesempatannya. Ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan. Sebelumnya Bapak menyinggung di Swiss, namun sekiranya e-voting memang belum efisien, lalu negara-negara seperti Amerika, Korsel, menggunakan sistem apa untuk keamanan e-voting mereka? E-voting mereka ya, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau Korea Selatan saya kurang tahu ya, saya nggak pernah ini. Kalau Amerika itu dia di setiap negara bagian pakai cara beda-beda biasanya gitu. Paling banyak sebenarnya nggak pakai e-voting sama sekali, mereka pakai kertas. Karena sampai sekarang, karena e-voting itu nggak susah untuk terlalu mudah untuk dicurangi, kertas masih tetap yang pilihan utama gitu.
pilihan kedua yang ada di tengah-tengah yang kadang digunakan di Amerika Serikat itu computer voting. Jadi mereka tetap masuk ke TPS gitu, tapi pakai ada kayak touchpad gitu yang mereka pilih gitu. Jadi ada voting machine-nya di dalam TPS-nya gitu. Nah, ini mungkin yang sering up to date berita di Amerika ini juga bermasalah karena misalnya ada orang yang klaim bahwa misalnya Dominion electronic voting curang gitu, makanya pemilihannya tidak berlaku. Nah, ini kan defamasi kan, akhirnya ada gugatan lah bla bla bla, dan itu sampai miliaran dolar gitu kan yang diminta, karena itu kan merusak nama baik company mereka, padahal kayak yang dicurigai beneran curang itu adalah perusahaan lain, tapi saya nggak mau nyebutnya karena nanti saya takut juga kena UU. Nah, itu tapi masalahnya dia tidak transparan, karena ini kan mesin, bisa aja ini dalamnya ada virus lah, atau sengaja dibikin supaya pilihan yang diinginkan menang gitu kan, jadi nggak bisa dilihat karena dia nggak open source. Waktu itu pernah ada yang dikasih akses gitu, kemudian dia bisa buktikan, oh ini gampang sekali untuk merusaknya, tinggal diginiin gitu. Jadi kalau orang admin yang megang sistemnya itu ada satu aja yang jahat gitu, itu sebenarnya gampang untuk ngerusak si sistem yang salah satu perusahaan electronic votingnya Amerika, minimal ya yang saya tahu. Yang lainnya mungkin juga vulnerable, tapi belum dibuktikan vulnerable. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Prasuti. Sudah menjawab pertanyaan ya Mbak Aziza ya. Berarti kalau sampai sekarang berarti masih aneh ya Pak ya, masih pakai apa yang masih tradisional itu masih yang ya itu paling, masih yang paling aman ya. Aman, karena ya. Karena belum ada sistem. Kalau misalnya skala kecil sebenarnya ada namanya Helios yang paling sering digunakan. Jadi orang-orang kriptografi kalau memilih ketua dari IACR namanya yang kriptografi community-nya itu pakai Helios. Itu nggak masalah karena skala kecil, jadi walaupun it takes a bit of time untuk verifikasinya, itu nggak masalah karena paling yang milih berapa ribu orang gitu. Tapi kalau skala besar pakai Helios kayaknya terlalu lama. Ya. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Satu lagi kalau masih ada yang ingin bertanya. Berarti yang paling sulit itu yang di tahap kedua tadi ya, Pak? Yang apa, yang mix map-nya tadi itu yang paling tahap paling sulit untuk untuk menjaga keamanannya dari e-votingnya itu ya Pak Prasudi? Menurut saya itu yang paling sulit. Tapi yang lainnya juga sebenarnya cukup sulit gitu, karena kita butuh mereka kompatibel kan. Jadi misalnya saya pakai yang step satunya yang paling aman, paling cepat, tapi nggak kompatibel sama mixtape-nya, jadi nggak guna enggak. Juga. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena ini waktunya juga sudah habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Prasudi atas ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini, menambah wawasan bagi kita. Dan ternyata masih masih peluang untuk penelitiannya masih banyak ya Pak ya. Jadi ya. Kalau misalkan ada nanti mahasiswa kami yang tertarik untuk meneliti tentang ini, mungkin bisa menghubungi Pak Prasudi ya Pak. Ya bisa. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup oleh Pak Prasudi untuk mungkin memotivasi atau menyemangati adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Apa ya? Sebenarnya secara matematis kriptografi itu nggak terlalu sulit.
kalau dilihat di slide saya ini sebenarnya cuma pakai paling banyak itu adalah apa namanya aljabar apa manipulasi aljabar, aljabar linear dan mungkin sedikit apa ya number theory gitu ya. Tapi yang susah itu adalah apa berpikir secara jahat gitu bisa dibilangnya bahwa kita apa yang bisa rusak di sini gitu. Apa yang gimana caranya supaya orang jahat tidak bisa merusak sistem kita gitu. Jadi harus berpikirnya sedikit proaktif gitu. Enggak cukup preventif gitu. Itu aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dan semangat untuk mencoba hal-hal baru. Ya, terima kasih sekali. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Prastudi ilmunya yang begitu luar biasa. Semoga ini akan membangkitkan semangat dan motivasi dari adik-adik mahasiswa semua untuk semakin tertarik dalam meneliti tentang kriptografi ini. Saya juga selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan Mas Raffi. Baik, terima kasih Bu Lisia atas moderatornya yang tadi sudah juga memandu acaranya selama sesi diskusi dan sesi penyampaian materi berlangsung. Saya izin lanjutkan. The next agenda is the passing of the certificate and thank you note to our honorable speaker, Dr. Prastudi Fauzi, by the head of Department of Mathematics, Bapak Dr. Susilo Haryanto, SSC MSI. To the honorable, time is yours. Mungkin Bapak Susilo dapat masuk ke dalam meet untuk menyerahkan ucapan terima kasih. Terima kasih, MC. Atas waktu dan layarnya, suara saya terdengar, Mas? Ya. Terdengar, Pak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. I want to say thank you for Dr. Prastudi Fauzi. Prastudi Fauzi, your topic is very interesting. I hope by this event, the motivation of my student to study cryptography is will increase and the future or next time I hope we can collaborate in teaching like this again. Selanjutnya sebagai apresiasi ucapan terima kasih atas sharing ilmu yang sangat menarik ini dari Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro memberikan apresiasi berupa sertifikat sebagai keynote speaker. Semoga sertifikat ini dapat bermanfaat bagi karir Bapak Dr. Prastudi Fauzi selanjutnya. Dan saya berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan kerjasamanya. Lebih-lebih tadi Pak Aziz, salah satu dosen kami, ternyata merupakan teman, kolega dari Bapak Prastudi. Harapan saya nanti kita bisa dibantu oleh Pak Aziz untuk komunikasi kerjasama lebih lanjut. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada kami sehingga bisa menjadi narasumber kegiatan visiting lecture di Departemen Matematika. Ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak Susilo atas pemberian ucapan terima kasihnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Prastudi atas kesalahan dalam penulisannya ya. Mungkin untuk kedepannya akan saya revisi kembali. Yeah, terima kasih sebelumnya. Yeah. Baik. I'd like to say thank you very much to all the guests and participants for attending today's event, and also thank you for all of your good participation and attention during the event. And thank you, and also thank you very much for Dr. Prasudi Fauzi for giving this extraordinary and amazing story about this cryptography implementation on e-voting, because I myself also interested in this kind of thing, voting and maybe politics, that kind of thing. And I, as the master of ceremony representing the entire committee, apologize for any mistreatment that exists on this event. I'd like to thank you very much again to all the participants, speaker, and also the moderator. See you again on the next visiting lecture. Good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih sekali Pak Prasudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Prasudi. Pak Prasudi masih di NTU berarti sekarang ya, Pak? Iya, betul. Saya pernah visiting apa namanya? Research di sana selama 2 minggu di NIE tapi. Oh, di NIE ya. Iya. Ya, sebelahan. Kadang kalau Pak Prasudi di mananya? Di sini itu ini ada departemen sendiri namanya Scripps, yaitu interdepartemen kolaborasi gitu deh. Jadi ada yang kriptografi, ada yang differential privacy, ada yang machine learning gitu. Ada macam-macam orang kerjasama di bidang privacy preserving technology. Tapi ada juga banyak departemen yang melakukan kriptografi, misalnya di fakultas apa namanya, ilmu komputernya ada juga fakultas matematikanya, namanya fakultas apa ya, SPMS gitu, itu ada physical sciences gitu and mathematical sciences, itu mereka ada kriptografinya sendiri gitu. Jadi kadang kolaborasi juga sama mereka. Ya, terima kasih ya Pak Prasudi. Ya, sama-sama. Kapan-kapan ketemu lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, memungkinkan kita undang secara offline Pak Prasudi. Oh iya, nanti kampus kami. Ya. Ya, nanti kita bisa ya. Ketemu Pak Aziz langsung. Ya. Ya, mohon izin untuk. Ya. Saya juga izin leave. Ya. Ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak sebelumnya. Mungkin izin menutup meet dari pagi ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya.